Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Tukang Sew Robotik. Ini guys, udah jadi apa casingnya tuh. Ini termasuknya udah agak ya simpel sih. Nah ini udah termasuk udah simpel. Ini untuk ngecasnya bisa. Ini udah diganti apa asnya pakai paralon. Ini bukan besar, tadi yang kemarin yang udah ada di video kan kecil. Nah ini penempatannya bagaimana nanti penempatannya guys, bagaimana kita nanti kita tempatkan di teras rumah, di sini juga bisa. Bagaimana penempatannya guys? Nah macam ini, macam ciri ini juga bisa. Itu kan nanti di luar kesana guys, naik turunnya itu bisa. Kalau kita yang sekarang ini apa di bangku aja gitu. Ini lah. Kita akan pasang dulu. Bongkar pasang juga bisa guys. Aduh lupa itu yang gak dipotong kayunya guys. Masih panjang ini. Nah, kita akan copot pakai tambang kecil ini guys. Jajan sana. Mana duitnya ayah? Di mana? Di mana ada? Nanti kita ikatkan di sini, guys. Ya, mamang, sono mamang. Sono.
kita kasih beban ini aja guys, potongan bukan sebatang. Sekarang guys, lebih cepat daripada yang kemarin guys. Sekarang lebih cepat guys. Cepat sekali guys, jadi ini sudah sempurna guys. Nah ini hasil gulungannya nih guys. Ini nanti kita kasih per ke sini ya, jadi jangan sampai amburadul kayak gini guys. Ini cara turunnya, ini cara kerjanya guys. Nanti ini kita nanti kasih per ke sini, kaitkan ke sini, jadi supaya posisinya kayak gini guys. Misalkan kalau nggak ada pernya nanti dia itu akan ke sini sendiri guys. Jadi penempatan ininya itu nggak rapi. Kalau kita kasih per kayak gini kan nanti dia itu terserah nanti bagaimana penempatannya guys. Sebenarnya enaknya sih di teras rumah di situ ya, kita sambil duduk ngopi nyantai, jadi iseng-iseng ngerjain orang lewat tuh. Kalau posisinya rumahnya deket jalan guys, jadi iseng-iseng ngerjain orang lewat. Kita tes jarak jauh guys. Kita nanti ke coba di tanah lapang guys ya. Di sini kan agak sempit, kurang pemandangan. Nanti kita akan coba ke sana guys, di tanah lapang. Nah ini guys sudah ada di tanah lapang. Apalagi nanti kalau dekat
pinggir jalan mungkin ya lumayan untuk ngeprank ya. Bagi Anda pecinta burung yang super mewah, yang super mahal, kalau nggak pakai kayak gini berarti masih belum mahal guys. Soalnya kan masih manual pakai tangan. Kita ada estetik untuk kesempatan pakai remote guys. Jadi kayaknya agak lebih mewah kalau pakai kayak gini. Nah, soalnya burung perkutut yang udah piala, yang sudah nasional itu kan berarti udah harganya puluhan juta guys. Kalau pakai kayak gini kan lebih tambah mewah lagi guys. Nah, tentunya itu kalau pecinta burung ya insya Allah pada ingin bikin guys. Udah guys, kita akan coba lagi. Video ke buat rekod. Iya sih Mbak. Berekod sana ya. Kalau sih. Ya beli buat rekod kan ada. Kelas cuma remote kan itu. Katon ya. Tambahan lagi nih guys, udah patah berarti totalnya mungkin 3 kilo guys.
ini dia guys, pakai burung beneran ini guys. Kebanyakan yang dikira kan burung perkutut guys. Tapi Anda kan misalkan punya burung perkutut yang super mahal, tentunya kan istilahnya apa, kalau ngerek kan gengsi pakai tangan. Nah, kita udah menciptakan pengereknya pakai remote guys. Kita akan coba. Burungnya udah jinak, ini burung perkututnya guys. Burungnya sangat suka sekali guys. Tuh, melihat ke apa dari ketinggian, dia tuh sangat mulai menyukainya guys. Dia diam tuh. Jadi burungnya udah apa namanya, udah mengenal. Jadi dia tuh senang banget guys. Udah cukup sekian dulu dari saya guys. Nantikan episode selanjutnya yang bakalan lebih unik lagi guys. Assalamualaikum.